Okey, sekarang saya nak ajar cantumkan kaki. Okey, kat sini kita akan nampak dia ada lekuk sedikit. Yang kawasan lekuk ni hadapan. Yang ni, yang lekuk. Okey, nampak? Dia ada bonjol sikit. Lekuk ni ke hadapan. Sekarang ni, kita lekatkan dia macam ni. Cucuk sahaja yang nampak side dia macam ni. Okey. Bila kita cucuk, kita nampak lekuk dia ni ke hadapan. Okey. Macam ni. Sekarang, simpulkan dulu benang ni. Okey. Baru kita tarik masuk dekat dalam ni untuk cantumkan kaki dia. Kemudian SLST. Okey. Sekarang ni kita buat AC saja, buat X. Yang ni kita dah cucuk cantum. Yang kita cucuk cantum ni tak perlu masuk, masuk sebelah dia. Okey, buat X sebelah dia ni. Okey. Buat X sebelah dia. Dia kira ya, dia ada 8. 1. Sekejap, tengok. Okey, 1. Oh, sorry. Sekejap ya. 1. 2. 3. 4. 4. Okey. 5. 6. 7 dan 8. Okey. Dia ada 8. Okey. Yang ni yang kita cantum tadi, ni cantum tak payah. Terus ke sini. Ada 8 juga. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey. 8 campur 8 jadi ada 16. Sekarang dekat sini ada 16. Sini SLST. Sekarang untuk yang kedua. Okey, boleh kemaskan ni ya. Benang-benang yang mana terkeluar-terkeluar macam ni. Ditarik. Dan untuk bagi dia kemas, potongkan. Supaya senang kita nak kait. Okey. Oops. Okey, cantumkan tadi ada 16. Untuk baris seterusnya adalah 2X dan V. 1, 2, 2X dan V. V ni 2 kali AC dalam satu lubang. Okey, ini V. Yang tadi depan tadi A, iaitu 2 lubang jadi 1. Yang ini dalam satu lubang ada 2. Okey. Buat sampai habis baris ni 2X dan A. Okey, buat sampai habis baris ya. Okey, dah nak sampai hujung ni 2X dan V. Dia akan dapat 1X. Last kali dia mesti 1X. Okey, 2X dan V ada 5, 1X. Okey. Hujung dia mesti dapat 1X. Sekarang kita SLST kan dia dan chain 1. Untuk naik baris mesti chain 1. Okey. 3 baris ke atas ni kita buat X sahaja. Okey, X anak panah iaitu X sahaja satu baris ni keliling X. Jumpa AC pertama SLST. Buat 3 baris. Okey. Buat ni sampai 3 baris.